Terus ini? Bener kan? Oh, gelap. Astagfirullah, tabarakallah, kok mati? Mari kita masuk guys, masuk. Astaga. Lagi bersama Tompel Gaming. Hari ini kita akan kembali bermain game Muzi ya guys ya. Buat kalian yang belum nonton chapter pertamanya, kalian wajib nonton nih guys di atas sebelah sini. Nah jadi ini tuh gamenya tuh seperti Poppy Playtime guys. Jadi ada karakter-karakternya gitu. Tapi ini tuh namanya tuh Muzi ya. Oke kita langsung main lanjut ya guys ya. Continue playing di sini. Oke kalau begitu kita masuk ini ke dalam lift. Kita pencet ini ya. Kita naik ke lantai berapa nih guys? Naik apa turun nih? Coba naik ya. Okay. Naik dulu guys, ke lantai 1 berarti nih. Dari tulisan lantainya nih soalnya nih. Oke, kok enggak buka-buka? Oh, baru kerasa naik. Goyang-goyang guys liftnya guys, goyang-goyang. Oh, no. Oke, udah nyampe guys, buka. Gelap sekali. Lampunya di mana lampu? Lampu enggak ada lampu nih, astaga gelap banget nih. Woi, lampu woi. Ini apa nih? Gak bisa kita apa-apain guys. Apa nih? Oh genset. Apa yang terjadi? Tidak kebuka. Like. Oh turun. Ini loh guys tulisannya guys. Lampu like. Ada yang turun berarti. Nah. Baru bisa. Ada kunci sama obeng nih guys. Kita ambil dua-duanya ya. Kunci 16. Oke kita buka guys kunci 16 guys. Oke gelap lagi. Tengkorak oh my god. Cuk. Oh, tengkoraknya ultra ray, guys. Nah, oke, ini ruangan apa lagi ya? Oke, di sini ada saklar, di sini ada TV, bisa kita nyalain kah? Enggak bisa. Kita harus mecahin ini ya. Kita harus mecahin kaca ya. Oke, 1 2 3. Oh, ini dia tengkoraknya, guys. Kok kayak muka alien ya? Judge. Oke, kita sudah ada di dalam ruangan. Dan apa yang bakal terjadi nih? Gak bisa dibuka, guys. Kita harus pencet teka-teki lagi nih. Oh, ada saklar, bisa kita ambil kah? Kabel, bisa kita ambil? Oh, gak bisa, guys. Komputer. Ada suara, barusan. There is a piece paper on the table with a clue on it. Oh, lampu turun. Big room. Oh, yang dekat ini nih namanya penyemprot api tadi itu guys. Oke polanya seperti itu ya. Turun naik, turun naik. Oke okay, gitu. Oke okay, kalau gitu let's go guys. The lever must be turned as soon as in the pugur. Huh? Oke okay, kita kesini berarti guys. Okay. Turun naik, turun. Kok salah? Terus ini? Bener kan? Oh, gelap. Astagfirullah, kok mati? Mati guys jadinya guys listriknya guys. Kebuka yang sini. Kirain tombol yang sebelah sana guys. Ini ruangan apa lagi nih? Gede banget guys. Kayak penjara. Ini ada ada ruangan lagi guys. Kita harus butuh kunci nih. Kita harus cari kunci guys. Kita harus menemukan baterai 48 volt dan taruh ke lift 48P. Baterai, kita cari baterai guys. Oh, buat taruh ke sini maksudnya. Buat taruh di sini. Iya bener guys, baterainya buat taruh di sini guys. Mana nih baterai 48 volt? Oh itu tuh, ini ya. Ah, ini nih baterai 48 volt guys. Astaga, nggak lihat ternyata. Mari kita pasang, let's go. Here we go. Kita taruh sebelah sini. Gede banget guys baterainya guys. Kita naik ke atas guys. Keren banget guys. Oke, nice. Di sini ada lever satu lagi. Ada kunci apa ini? MR, kunci MR. Kita ambil aja ya guys ya. Oke, kita turun ke bawah guys. Kita langsung terjun aja kali ya. Oke, let's go. Kita buka ruangan MR nih guys. Here we go. Tudit. Nice.
Tour the lover in the manipulator room. Room, oh ini. Buat buka apa ini? Gak bisa diapa-apain, guys, yang ini, guys. Apa ruangan yang sana ya? Coba kita cek apakah kebuka. Mari, mari, mari kita masuk, guys. Masuk, 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 masuk. Astaga. Kena guys, astaga serem banget. Gimana nih ngulanginya nih? Lah pistolnya hilang, lah pistol Tompen hilang guys. Gimana nih? Kita ambil pistol dulu. Emang harus pakai pistol ya? Kita tanpa pistol aja kali ya guys ya. Mana tadi baterai ininya? Tompen kaget guys tadi guys. Tadi karakter monsternya kalian ada yang tahu nggak guys namanya siapa? Tompen nggak tahu apa? Jangan-jangan itu yang namanya Muzi? Oke, let's go guys. Tarik naik ke atas. Buruan nih, turun nih. Turun buruan wey. Oke, mana nih kok gak keluar dia? Kita pancing dulu aja kali ya. Tapi nanti kalau elevatornya gak pas naik gimana? Kita pancing dulu aja kali ya. Oke, kalau dia mau turun kita bagus. Oke, let's go. Liftnya, aduh, Tompen terjebak di sini guys. Oh no, ini kali ya. Tidak, liftnya malah naik guys. Oh, berarti kalau monsternya keluar kita harus ke gerbang yang sebelah sana ya. Gitu guys. Kita cobain sekali lagi ya. Kita scan kuncinya. Kita buka pintunya, kita tarik, cret. Oke, siap-siap lari ke sana berarti guys. Tapi hati-hati ada yang monster kecil, kita tahan dulu guys. Kalian jangan sampai kaget lagi ya. Astaga. Kakinya gede banget guys. Oh my god, ini dia yang kecil guys. Go, lari. Lari kecil. Buka. Oke, nice guys, kebuka guys. Kemana nih? Kemana? Tutup. Gak cepat ketutup guys. Oh my god, kita kabur kemana guys? Oh my god, ada satu lagi yang di pintu. Levernya mana levernya? Lever. Bisa ditutup nggak? Nice, berhasil guys. Tapi tempat malah terjebak di sini. Ada CCTV guys. Tempat terjebak di sini. Kita harus ngapain? Oh mama, dari atas dong. Lah. Mati guys, mati hidup guys. Astaga. Oh my god. Kita dijebak monster. Tolong ini gimana ini? Tompen enggak bisa ngapa-ngapain. Oh, ada yang kebuka. Itu bukannya tempat yang tadi, guys. Bisa dibuka enggak ya? Tadi ada yang ngintip soalnya, guys. Oh my god, malah ketutup guys, firasat Tompen gak enak nih. Oh, kita masuk ke pintu ke sebelah kiri. Seriusan nih. Ini kenapa jadi mencekam kayak gini ya guys ya? Padahal awal-awalnya tuh kita have fun ya. Guys, ternyata saudara-saudara. Ini monsternya yang tadi nih, namanya siapa nih? Muzi Prototype 3. Oh, yang ini yang namanya Muzi guys, tapi ini namanya Muzi 3 guys. Ternyata itu boneka guys. Oh, dia punya sensor guys. Dia punya sensor kamera, giroskop, accelerometer, force sensor. Movement pergerakannya bisa melakukan beberapa pergerakan seperti jalan, lari, berbelok, loncat, dan lain-lain. Oh, kita harus mencari password guys. Bentar. Terus kita robotnya ini si Muzi bisa berinteraksi. Oke, terus bisa memanipulasi, guys. Terus bisa berbicara, berkomunikasi. Tapi tadi tuh kok Tompen dikejar ya, guys ya? Mana passwordnya? Ini ya passwordnya ya? Tiket berangkas sih katanya, guys. Save deposit box password. Apa ini? Oh, cobain semua. 1539. 1539. 3. Salah.
45. Salah. 9368. 68. Benar, guys. Nice. Apa ini tulisannya nih? Cinta itu adalah suci murni. Aku melihat kesakitan dengan matamu. Oh, ini nih. Aku tercipta hanya untukmu seperti boneka yang cantik untuk dilihat. Aku akan memberikan jiwaku kepadamu. Kamu juga harus menyayangiku balik dan membuatku bahagia dan bebas. Oh, ini kata-kata dari Muzi nih, guys. Siskar A8. Buat buka apa nih? Oh, buat buka itu. Oke, let's go. Kanan apa kiri, guys? I don't know. Kanan apa kiri, guys? Itu ada box-box sih. Yang sebelah sini kosong. Coba kita kesini ya. Oke, nggak ada apa-apa, guys. Oke, jangan-jangan ada jump scare lagi nih. Itu pintunya ketutup, woy. Sebelah sana, woy. Oh, ada lever, ada lever. Kok nggak bisa? Macet lagi, guys, levernya, guys. Levernya macet, guys. Gimana nih? Berarti sebelah sana. Kita lari aja ya. Oke, emang ini levernya bisa. Lah, macet juga. Eh, apa tuh barusan? Coba kita kesini. Oke, nice. Di sini ada lever nggak? Oh, nggak ada, guys. Nggak ada, guys. Oh, ada jalan belok, guys. Ada jalan belok. Ah! Astagfirullah! Larinya, guys, yang warna hijau. Astaga. Aduh, topel jadi. Ketemu Muzi, ini serem banget. Aduh, topel jantungan, guys. Astaga. Kalian mau cobain ini gamenya nih, Muzi nih. Pasti kalian berdebar-debar seperti diriku, guys. Ini susah banget ini. Kabur dari kejaran si Muji warna hijau, guys. Terus Tompel tuh waktu kabur tuh nggak bisa lari dari dia gitu loh. Yaudah deh kalau gitu kita lanjutin di part selanjutnya aja ya, guys, ya. Oke deh, guys, sudah dulu buat kali ini, jangan lupa di like, comment, share dan subscribe. Bye.